kurang tidak 8 kuintal mangga gedong gincu produk asli Sumedang diekspor ke Rusia. Eta perak-perakan ngirimkan mangga ke Rusia teh jadi ekspor munggaran buah asli Sumedang ke luar negeri. Eta ketak ekspor teh dipiharap mampu ngeronjatkan kerajaan ekonomi masyarakat, utamanya patani mangga di Kabupaten Sumedang. Mangga gedong gincu anu jumlahnya delapan kintal diekspor ke salah satu negara di Eropa nyaeta Rusia. Eta mang ratus buah mangga gedong gincu teh ditetaharkan ku patani manggah di desa Palabuan, kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, anu dipimpin langsung ku Bupati Sumedang. Eta ekspor mangga gedong gincu teh mangrupa ekspor anu munggaran di Sumedang ke Rusia. Eta ekspor teh rukun gawe antara kelompok patani mangga di Sumedang jeng salah seorang eksportir anu kairut nenden investasi dina sektor tatanen turta perkebunan utamana patani buah mangga gincu. Bupati Sumedang, Nembraken, 70 persen manggah gedong gincu anus membar di pasar asal Natiwawangkon, Sumedang, Nyetak, Ujung Jaya, Tomo, Turta, Jati Gede. dan Ormaniski, Rusia, bersama dengan kelompok Tati yang ada di Ujung Jaya dan sekitarnya. Ini sebuah kesempatan yang biasa bagi Sumedang untuk bisa membanjiri pasar pasar dunia dengan manggah Pihak pemerintah Kabupaten Turta Patani miharap eta ketak ekspor teh mampu ngaronjatkan cara harjaan ekonomi masyarakat, utama Patani Manggah di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.